Okey, kita dah sampai kepada soalan nombor 2A, hitung isi padu kawasan berlorek. Jadi, bagaimana kita nak mengira kawasan berlorek ini? Kita kena kira isi padu bagi silinder, iaitu keseluruhan rajah itu, dan tolak dengan dua kon. Kon yang ini dan kon yang ini. Kalau kamu nampak kon ni lebih besar daripada sini, pasal lukisan cikgu. Jadi, kamu tengok pada buku teks tu, kon kedua-dua ini adalah sama besar. Okey? Jadi kamu tak boleh kira yang shaded region tu sendiri, ya. Sebab kalau kamu bayangkan dia botol tu macam tu, kalau kamu letakkan air tu ke situ, yang ini ada berkelup. Okey? Maknanya dia ada bengkok tu. Jadi sini ada bengkok. Jadi itu bukan bentuk cone atau eh. Jadi cone tu yang ini. Okey, dia cone itu dalam ni letak macam ni. Jadi ada cone ke situ, di bawah ni adalah bulatan yang biasa. Okey? Jadi kamu jangan keliru kat situ. Jadi silinder, apa formula silinder? Pi J kuasa 2T, pi 22 per 7, J nya ialah 2.5 atau 5 per 2 kuasa 2 darab T, dan kes ni ialah 12 cm. Jadi kita dapat berapa? Dapat 235 5 per 7 sentimeter padu. Dan dua kon, okey, kita tulis dua kon, eh. Jadi dua darab dengan apa formula kon? 1/3 pi j kuasa 2 t. Jadi 1/3 darab pi, 22/7 darab j kuasa 2, j nya sama, iaitu 2.5 sama dengan ini sebab kedudukan dia, eh. Dan kemudian tapi tinggi dia tu masing-masing ialah 6. Okey? Yang penting kau merajah dalam tu, eh. Jadi 6 cm. Jadi kita buat berapa yang ini? Kamu tekan kau kelekel elok, kamu akan dapat ini 78 4/7. 4/7 cm padu. Jadi kawasan berlorek itu adalah silinder tolak kon. Jadi berlorek dalam kes ini, kamu tolakkan, kamu akan dapat 157 1/7 cm padu.